Selamat siang, uh, siswa-siswi UPI College dan Bapak Ibu guru. Mari sebelum kita mengawali uh, ibadah kita, mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari dengan satu kepercayaan bahwa ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang tata dalam jalan surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, berbakti bersama di dalam chapel siang hari ini. Kiranya kau pimpin sertai kami, kuasailah diri kami, baik pikiran maupun hati kami, supaya kami boleh memfokuskan diri kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga ketika kami boleh memuji Tuhan, kiranya hati kami dan pikiran kami boleh terarah kepada Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya ke dalam tanganmu, Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak dan Ibu Guru UPH College, dan siswa dan siswi yang saya kasihi. Apa kabar kalian? Semoga kita semua, dimanapun kita berada, terus berada dalam keadaan sehat selalu, dan terus bersuka cita. Bersyukur bahwa kita pagi hari ini bisa bersama-sama melakukan ibadah, chapel, walaupun kita tidak secara langsung, secara onsite, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, di pagi hari ini kita akan ambil waktu teduh, silakan kalian ambil waktu teduh, terlebih dahulu, sekaligus kalian memikirkan di dalam satu minggu ini kira-kira apa saja sih yang uh, kalian syukuri dan berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya kita akan terus uh, melihat bagaimana keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Ibu boleh mengajukan satu pertanyaan, apa sih yang paling kalian simpan di dalam hati kalian? Apa sih yang sangat besar ya yang ada di dalam hidup kalian? Apakah itu materi? Apakah itu uh, ketenaran, followers, ya, dan sebagainya? Atau sebenarnya Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita yang paling besar. Mari sama-sama kita renungkan sekaligus kita mengambil waktu teduh dan setelah kalian e, boleh mengambil waktu teduh, kita akan memujikan lagu ini bersama-sama. Kau terbesar, Kau yang mulia. Segenap hati aku memuji Segenap jiwa aku bernyanyi Karena roh-Mu ada dalamku Tuhan Ku angkat tanganku memuji Ku suara dan bernyanyi Karena roh-Mu ada dalamku Tuhan Mari menari-menari janji Ungkapkan suka cita di hati Kau terbesar dan mulia Ajar semua perbuatanmu Kau terbesar hati aku memuji Senang jiwa aku bernyanyi Karena rohmu ada dalamku Tuhan Ku angkat tanganku memuji Ku angkat suara dan bernyanyi Karena rohmu ada dalamku Tuhan Mari menari memuji Kau kesuka cinta cita di hati. Kau terbesar dan mulia. Ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua. Muji, biarlah semua. memujimu Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi yang saya kasihi, mungkin di dalam hidup kita, kita pernah mengalami hal-hal yang sulit, pergumulan-pergumulan yang berat, yang ketika kita cerita ke orang, orang pun tidak bisa merespon dengan baik, atau mungkin ketika kita cerita dengan orang, itu mungkin tidak membantu menyelesaikan pergumulan kita. Tapi ada satu pribadi, yaitu Tuhan yang terus. Menyertai kita yang terus mengetahui isi hati kita, walaupun kita sedang mengalami emosi yang mungkin sedih, marah, dan mungkin kita mengalami hal-hal yang kita nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, tapi Tuhan mengetahui setiap isi hati kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru, serta siswa dan siswi, saya mengajak untuk mengangkat satu pujian Tuhan tahu, Tuhan yang mengerti setiap apa yang kita alami. Kalau bunga bakung di ladang Tuhan hiasi Tanpa bekerja Apalagi kita Orang percaya Tuhan pelihara Tuhan cukupkan Perhatikan Bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu Saat berdoa Tuhan dengar Saat bersyukur Tuhan berkati Perhatikan saat ber

siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang tata dalam jalan surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah dan secara khusus kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami untuk pikiran dan hati kami boleh berfokus pada Engkau. Tolonglah hamba di dalam segala kelemahannya untuk boleh menguraikan akan kebenaran firman Tuhan sehingga firman Tuhan yang boleh ditabur boleh menolong setiap kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam engkau kami mohon belas kasihanmu demi Kristus kami serahkan ini semuanya amin siswa siswi dan Bapak ibu guru Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19 Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai yang ke-19 saya bacakan dengan judul perikop gembalakanlah domba-dombaku sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa Aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya, "Untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi Aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa Aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya, "Untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes." Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata padanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembala kalah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah sudah mengatakan demikian yang berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru Upia College, pada hari ini kita akan secara khusus memikirkan tentang do you love me ya. Nah, tentu bukan maksudnya mencintai saya ya atau mengasihi saya. Do you love me? Me-nya di sini adalah Allah ya, Kristus. Do you love me ya? Apakah kita, apakah kamu mengasihi Kristus atau mengasihi Allah ya? Ini jadi pertanyaan yang penting yang perlu kita gumulkan, barangkali ya, uh, sampai kita nanti bertemu dengan Dia ya, ketika kita nanti mati. Sekali lagi, apakah siswa-siswi benar-benar mencintai Kristus di dalam hati kalian, termasuk Bapak Ibu Guru juga boleh bertanya di dalam hati, uh, apakah kita benar-benar mencintai atau mengasihi Kristus. Mari kita sejenak pikirkan ya dan renungkan. Tidak perlu terburu-buru untuk menjawab akan hal tersebut, tetapi coba renungkan secara dalam, pikirkan secara dalam. Apakah benar kita mencintai Kristus di dalam hidup kita? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa buktinya jika kita mencintai Kristus? Atau barangkali kita akan berkata demikian, saya taat kok kepada Kristus, itu tanda saya mencintai Dia. Saya rajin ke ibadah setiap minggu. Baik itu secara online pada saat pandemi maupun sekarang yang masih pandemi, online atau barangkali sudah onsite, kita sudah mulai ibadah secara onsite. Rutin kita setiap minggu hadir, bahkan bukan hanya setiap minggu, tapi setiap ada persekutuan, barangkali juga ada PA, dan lain sebagainya, kita juga ikut bagian di dalamnya atau barangkali juga kita mengatakan kita baca Alkitab setiap hari. Minimal setiap hari Senin sampai Jumat, setiap siswa-siswi baik first sampai last itu devosi dan setiap devosi pasti baca Alkitab. Minimal kalian baca ya setiap hari. Pak saya sudah baca setiap hari gitu ya Alkitab ya. Saya juga tidak pernah bolos uh, pelajaran Kristen statis. Bahkan nilainya oke okay ya termasuk oke. Okay. Catatan khotbah, refleksi juga setiap minggunya itu selalu Uh, dikumpulkan tepat waktu, nah, itu menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Allah. Saya juga tidak pernah telat, nih. Uh, kalau misalnya uh, pelajaran dan lain sebagainya, ibadah juga tidak pernah telat, dan seterusnya. Barangkali kita akan langsung mengatakan bahwa itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada Dia, kita mengasihi Kristus, sehingga kita langsung merasa diri layak untuk disebut cinta Kristus. Nah, ini yang jadi persoalan, ya. Barangkali. Ada orang-orang yang seperti itu akhirnya membanggakan diri ya. Wah, saya ini cinta Yesus karena buktinya sudah ada, sudah nyata. Tapi yang jadi persoalannya, bahkan mungkin ya, jikalau kita ada uh, berada di dalam konteks uh, penganiayaan barangkali. Barangkali kita akan langsung ngomong begini ya. Aku pasti akan percaya kepada Dia ya. Bahkan mungkin saya akan tetap beriman. Yang lain itu tidak akan beriman. Loh, kenapa tidak beriman? Ya mereka aja ibadah males-malesan. Saya ibadah kok setiap hari. Setiap minggu saya ibadah. Pelajaran Kristen Studies ikut. Ya pasti saya akan beriman. Pasti akan percaya kepada dia. Barangkali demikian ya. Jadi kalau ada orang seperti demikian. Maka kita uh, bisa melihat ya. Rekam jejak orang tersebut ya. Pasti ketika kita uh, melihat orang tersebut ya. Barangkali kita yang... Uh, Males-malesan yang barangkali ya, uh, waktu ibadah barangkali juga, waktu pelajaran juga males-malesan, catatan khotbah barangkali juga telat ya. Seolah-olah kita langsung minder ya, uh, dekat dengan orang-orang yang saya katakan demikian ya. Seolah-olah orang tersebut yang saya sebutkan tadi itu uh, malaikat, sedangkan kita yang uh, barangkali yang males ibadah dan seterusnya itu barangkali kita akan menganggap diri kita iblis ya, karena kita tidak pernah uh, bisa mengatakan dengan... Uh, lantang bahwa kita itu mencintai dia ya, pokoknya kita merasa nggak layak lah ya. Di satu sisi ada orang yang merasa diri layak karena tanda-tanda uh, yang saya sebutkan tadi, tetapi di satu sisi yang lain ada orang yang merasa minder dan tidak layak ya untuk datang kepada dia karena tidak ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi ya. Uh, misalnya datang ke gereja setiap minggu dan lain sebagainya. Siswa-siswi, siswa-siswi dan bapak-ibu guru UPIA College, mari kita coba lihat ya di dalam Markus pasal yang ke 14 ayat yang ke 29 ada perkataan yang menarik ya mari kita coba buka Markus 14 ayat yang ke 29 saya bacakan demikian kata Petrus kepadanya biarpun mereka semua tergoncang imannya aku tidak nah ini luar biasa ya Petrus adalah seorang murid daripada Kristus ya dia sudah merelakan segala sesuatunya mengikut Kristus dan pada akhirnya di sini ya kalau kita perhatikan ya dia mengatakan biarpun mereka semua tergoncang imannya aku tidak. Dia sombong sekali ya merasa bahwa dia sudah meletakkan segala sesuatu termasuk mengikut Yesus ya sehingga dia berani mengatakan demikian ya dia sombong sekali bahkan mengatakan yang lain itu akan meninggalkan dia sedangkan dia tidak akan meninggalkan Kristus ya. Sesamanya atau para rasul yang lain itu murid-murid yang lain itu pasti akan meninggalkan Kristus. Tetapi dia tidak, meskipun di dalam penganiayaan sekalipun. Nah, menarik di dalam Yohanes pasal yang ke-13, mari kita perhatikan Yohanes 13 ayat yang ke-37 mengatakan demikian ya. Yohanes 13 ayat yang ke-37 mengatakan demikian, saya bacakan. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saya ulangi, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah ini luar biasa uh, sombong sekali Petrus berani mengatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya. Dia merasa diri kuat imannya ya dibandingkan orang lain. Sehingga kalau kita perhatikan ya kalau uh, kita baca uh, Markus 14 ayat yang ke-30 dikatakan demikian ya. Saya bacakan Markus 14 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, Malam ini juga sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Jadi Yesus itu memperingatkan kepada Petrus, kamu jangan sombong, kamu jangan merasa diri kuat. Ingat, sebelum ayam berkokok, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Dan kita lihat apa kenyataannya. Tiga kali dia menyangkal Yesus. Bahkan bukan hanya tiga kali dia menyangkal Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-71. Mari kita coba perhatikan ya. Markus 14 ayat 71 dikatakan begini. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Luar biasa ya. Dia dengan hati yang sombong sekali ya. Mengatakan yang lain murtad sedangkan dia tidak. Akhirnya dia menyangkal Yesus ya tiga kali. Dan di situ menariknya dia bahkan sampai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal." Luar biasa ya, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Sangat miris ya, apalagi hal tersebut dikatakan pada hari yang sama ya. Kalau kita perhatikan ya, hari yang sama pada saat dia mengatakan, "Yang lain semua akan murtad. Yang lain akan pergi meninggalkan dia, sedangkan aku tidak." Pada hari yang sama ya. Di hari Jumat Pada waktu itu ya pada penanggalan uh, Atau waktu uh, Yahudi ya Karena pada waktu Yahudi Kalau kita perhatikan Setiap jam 6 sore itu langsung berganti hari ya Beda dengan jam kita ya Kalau jam kita kan 24.00 itu berganti hari Sedangkan kalau di dalam konteks Yahudi 6 malam itu sudah berganti hari ya Jadi 6 malam menurut kita itu Kamis malam Tapi menurut Yahudi itu sudah masuk ke Jumat pada waktu itu ya. Hari yang sama Petrus itu menyangkal Yesus. Dia merasa diri kuat tapi kenyataannya dia tidak kuat. Siswa-siswi dan Bapak Ibu guru UPA College, kita dapat belajar bahwa kita itu sebenarnya tidak boleh merasa diri kuat ya, merasa diri apa ini paling beriman, paling kuat imannya dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Padahal kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa itu artinya kita itu sebenarnya rapuh ya rapuh seperti yang kita bisa lihat di dalam uh, karakter Petrus ya kita itu sebenarnya rapuh dalam menjalani kehidupan ini kita harus menyadari banyak tantangan banyak hambatan bahkan penderitaan itu datang silih berganti ya uh, bahkan kita tidak tahu apakah apakah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di dalam masa depan kita nanti bukan hanya masa depan uh, 10 sampai dua puluh tahun kedatang satu hari besok saja kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi begitu ya. Barangkali besok mungkin kita akan sakit luar biasa barangkali kita tidak tahu. Hidup ini begitu luar biasa cepat sekali sehingga kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, jadi janganlah kita merasa diri paling uh, kuat ya. Merasa diri kuat, paling di merasa diri beriman dan lain sebagainya ya. Barangkali seperti demikian. Nah, kita perlu pahami seperti itu. Misalnya, kalau kita perhatikan ya, dalam konteks zaman saat ini, ya khususnya ya, COVID itu melanda ya, ini sudah lebih dari dua tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 ya, termasuk kemudian kalau kita perhatikan ya, masa-masa saat ini ada peperangan ya, misalnya yang baru-baru ini Rusia dengan Ukraina. Luar biasa ya, Rusia dan Ukraina, kita tidak tahu apakah yang akan terjadi ke depan, barangkali mungkin ada perang dunia ketiga, kita tidak tahu meskipun uh, ada media yang mengatakan bahwa Rusia sudah menggaungkan kalau nggak salah Rusia atau Ukraina ya yang sudah menggaungkan uh, perang Dunia ketiga kita tidak tahu apa apakah yang, apakah yang akan terjadi ke depan sehingga kita perlu ingat ya bahwa segala sesuatu yang kita akan hadapi itu jangan pernah merasa diri kita kuat ya kita itu rapuh semuanya itu barangkali ya uh, yang saya sebutkan tadi ya Penderitaan, perang dan lain sebagainya, uh, macam-macam masalah, tantangan dan tantangan dan hambatan hidup itu barangkali bisa membuat iman kita itu lemah. Tapi yang lebih penting adalah jangan merasa diri kuat, tapi dengan jujur mengakui Tuhan aku lemah di hadapan Engkau. Meskipun saat ini barangkali kita bisa merasakan di, mengatakan bahwa diri kita lem, uh, kuat ya. Tapi perlu ingat, pada saat kita kuat, itulah kelemahan kita ya. Nah, itu perlu diingat ya, pada saat kita kuat, disitulah titik kelemahan kita. Kita harus menyadari bahwa kita itu lemah ya. Sehingga kita harus berani mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku lemah. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Aku rapuh. Aku tidak mampu menghadapi ini Tuhan. Tolong aku. Aku butuh engkau untuk menolong aku pegang erat tanganku Tuhan jangan pernah lepaskan nah, itu harusnya kita punya uh, punya hati seperti dia ya. jujur kepada Tuhan di dalam hati kita Tuhan aku tidak mampu barangkali kalau irair barangkali ya kalian sebentar lagi sudah magang barangkali atau kalian sudah magang ya uh, ketika kalian mendengarkan firman Tuhan ini atau sebentar lagi kalian akan masuk ke dalam uh, perkuliahan Kemudian 4 tahun kemudian kalian akan masuk di dalam dunia kerja. Setelah itu kalian barangkali menikah dan lain seterusnya ya. Kalian akan menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan hidup yang barangkali akan kalian hadapi ya. Yang mungkin membuat kalian lemah ya di dalam Tuhan ya iman kalian. Atau mungkin barangkali kalian bisa mundur iman kalian ya, yang dulunya kalian ibadah dengan serius, ibadah itu rajin dan seterusnya karena banyak tantangan Hidup yang luar biasa, silih berganti, berdatangan di dalam hidup kalian sehingga kalian lemah, akhirnya kalian undur. Kalian juga tidak mau ke gereja lagi. Barangkali ingatlah ketika banyak masalah itu terjadi, datang kepada Dia, ya, datanglah kepada Dia. Aku, Tuhan, aku lemah, aku minta pertolongan Engkau. Peganglah aku, ya Tuhan, peganglah aku. Aku tak mampu tanpa Engkau berada di dalam hidupku sertailah aku Tuhan. Inilah yang harus kita sadari bahwa kita itu rapuh ya, kita tidak kuat. Pertanyaannya adalah apakah siswa-siswi dan bapak ibu guru merasa diri kuat atau merasa diri rapuh? Mari kita coba renungkan ya, apakah diri kita merasa kuat atau rapuh ya. Seperti Petrus yang tidak mau mengakui ya, kerapuhan yang ada di dalam dirinya ya. Hingga akhirnya ya, kita tahu di situ ya, hanya hitungan jam. Sebelumnya dia mengatakan semuanya akan lari ya, pergi. Tapi dia tidak. Saya bacakan ulang ya, di dalam Markus 14 ya. Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala. Dan domba-domba itu akan bercerai. Itu di dalam pasal 14 ya, Markus 14 ayat 27, kalian 28. Akan tapi sudah aku bangkit, aku akan dauli kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak di dalam penderitaan Petrus dengan berani mengatakan biarpun biarpun ya mereka semua tergoncang imannya aku tidak jangan merasa diri kuat ya Petrus di situ diuji ya hanya beberapa jam kemudian dia menyangkal Yesus tiga kali bahkan luar biasanya dia mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus luar biasa ya tentu kita tidak tahu ya perasaan Petrus seperti apa ketika dia menyangkal Yesus tiga kali ya Paling tidak kalau kita bisa lihat ya di dalam uh, Matius pasal yang ke 26 ayat 75 barangkali kita bisa baca uh, Matius pasal yang ke 26 ayat 75 berkata demikian maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum air berkokok engkau telah menyangkal Aku tiga kali lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih pasti hati daripada Petrus ini hancur pasti dia pergi dengan perpeluh air mata. Pasti dia juga mengatakan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak berani berkata jujur sebelumnya. Di dalam diri. Bahkan mungkin. Untuk berkata. Bahkan mungkin ya. Dia berkata aku adalah murid Kristus pun. Dia tidak berani lagi ya. Sebelumnya dia berani menengada ya. Dengan sombong. Dengan kuat. Aku kuat Tuhan. Tapi akhirnya apa? Dia hancur. Lebur. Rapuh. Dia menyangkal Yesus. Karena pada waktu itu nggak gampang ya. untuk mengatakan diri saya itu murid Kristus itu enggak gampang ya. Kalau kita perhatikan ya di dalam Markus ya. Markus pasal yang ke Markus pasal yang ke-14. Mari kita coba perhatikan ya. Markus pasal yang ke-14 pada waktu Yesus ditangkap. Saya bacakan ya. Markus 14 ayat yang ke-51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Banyak penafsir mengatakan bahwa ini adalah penulis sendiri ya. Penulis sendiri. Penulis sendiri yang memasukkan dirinya di dalam cerita ini. Dan kita melihat di situ dia lari terbirit-birit ya. Bahkan dikatakan melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Takut luar biasa. Kita bisa tahu ya Petrus berada dalam kondisi yang susah sekali dia mau mengatakan murid Kristus ya nggak gampang ya dia mati kalau dia mengatakan murid Kristus nggak gampang tapi yang nggak gampang itu harusnya dia berani berkata jujur aku rapuh tapi dia tidak berani mengatakan demikian ya dia malahan dia berkata dengan lantang aku pasti beriman nah, ini yang jadi persoalan yang kita perlu pahami ya uh, lantas apa orang seperti Petrus ini pantas untuk bertobat ya seperti yang saya katakan dia berani dengan gagah bahkan mungkin para rasul yang lain tuh merasa waduh minder sekali ya dia berani sekali ya kayak begitu ya uh, dia merasa diri kuat ya yang paling yang lain mungkin minder ya melihat uh, Petrus ini ya tapi kenyataannya dia menyangkal Yesus tiga kali pertanyaannya apakah orang seperti Petrus ini layak untuk bertobat ya jawabannya jelas iya bagi Tuhan seburuk apapun perbuatan seseorang Orang tersebut masih punya kesempatan untuk bertobat ya Selama orang tersebut belum mati Selama itu juga Dia punya kesempatan untuk bertobat Jadi kalau kita masih belum mati Itulah kesempatan kita untuk bertobat Bagi uh, bertobat ya Kita kembali kepada Tuhan Jika kita diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan Maka gunakanlah kesempatan itu untuk bertobat ya Memperbaiki diri Memperbaiki karakter kita dan berani jujur di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, ya, ketika kalian mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau memang kalian merasa diri kuat, merasa diri paling hebat, ingat, bertobatlah segera, karena di dalam Tuhan tidak ada orang yang kuat. Ya, hanya ketika Dia memberikan kekuatan pada kita, barulah kita bisa mampu menjalaninya. Ya, saya ulangi, di dalam Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang kuat. Hanya ketika sang kalik itu, sang Tuhan itu ya. Sang pencipta itu memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kita. Maka disitulah kita mampu untuk menjalani kehidupan kita. Barangkali kita berpendapat juga bahwa Petrus ini tidak layak ya. Seperti saya ulangi tadi ya. Tidak layak untuk bertobat. Karena dosa Petrus yang luar biasa, sangat luar biasa mengerikan ya tetapi Allah memberikan kesempatan ya. Ini berita anugerahnya. Jadi kalau kalian diberi kesempatan untuk hidup, mari bertobat ya. Di saat manusia melihat dosa Petrus yang luar biasa besar dan berat, termasuk bahkan Petrus sendiri ya melihat dirinya itu uh, berdosa luar biasa ya. Dia tidak layak diampuni, barangkali dia merasa tidak layak diampuni. Atau mungkin Petrus merasa bahwa tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki karakternya ya. Tapi Allah itu datang kepada Dia, ya. Kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-7, itu ada kata "menarik", ya. Tetapi sekarang, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Markus secara spesifik menyebut kata "petrus". Menarik, ya. Kalau kita perhatikan, Petrus sebenarnya uh, tahu, ya, uh, sudah mengaku, ya, bahwa Kristus itu bangkit, ya. Tapi... Yang jadi persoalannya adalah dia merasa diri tidak layak. Dia manusia berdosa yang penuh dengan lumuran dosa. Ya, dia tidak berani untuk datang, bahkan mengatakan, "Aku murid Kristus." Karena dia tidak merasa layak lagi, ya, tidak layak untuk disebut murid Kristus lagi. Dia tidak layak lagi, ya, dia merasa tidak layak lagi untuk melayani Dia. Ya, menarik, bukan hanya Markus yang menunjukkan. Secara spesifik, harus diberitakan pada Petrus. Tapi Yohanes, kalau kita perhatikan tadi, ya Yesus menghampiri Petrus. Luar biasa, ya Yesus datang kepada Petrus. Dikatakan di situ, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Lebih daripada mereka. Kalau kita perhatikan, uh, di situ ada kata. Apakah engkau mengasihi aku? Itu tiga kali ya, diulang ya, luar biasa ya. Itu mengingatkan langsung ya, tiga kali Petrus menyangkal. Sekarang tiga kali Yesus mengonfirmasi. Luar biasa ya, kalau kita uh, perhatikan di situ, uh, Petrus itu sebenarnya kan menyadari ya bahwa uh, apa ini, Yesus itu sudah bangkit ya. Dia mendengar dari murid-murid yang lain, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya yang perlu dibereskan. Salah satu caranya untuk membereskan adalah Kristus hadir secara pribadi di dalam hidup Petrus ya. Luar biasa ya. Yesus itu menghampiri Petrus. Mengatakan Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Luar biasa ya. Nah, ini menarik kalau kalian perhatikan, Bapak Ibu, siswa-siswi perhatikan, dikatakan di situ aku lebih. Saya ulangi ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? lebih daripada mereka ini mengingatkan mereka ya, mengingatkan Petrus Hei eh Petrus kamu tadi mengatakan kan sebelumnya bahwa engkau tidak tidak akan tergoncang imannya yang lain boleh tergoncang tapi engkau tidak sekarang Petrus saya mau tanya Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini luar biasa ya langsung dikontraskan di situ ya dan menarik Petrus itu mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu, engkau tahu. Dan kalau kita perhatikan, kata engkau tahu itu muncul tiga kali. Pertanyaannya adalah, kenapa Petrus itu tidak mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Enggak ya. Kalau kita perhatikan yang bagian yang ketiga ya, kalau kita perhatikan kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Kita bisa mengindikasi ini kata sedihnya ini, meskipun di, di yang pertama itu tidak muncul, yang kedua juga tidak muncul, tapi yang di ketiga itu muncul. Kita bisa melihat apa ini intensitasnya ya. Pasti yang pertama dia mengatakan dengan tunduk, "Engkau tahu, benar Tuhan engkau tahu." Pertanyaannya adalah kenapa Petrus itu berkata "Engkau tahu" dan luar biasa ya, luar biasa. Petrus menyangkal tiga kali. Yesus mengonfirmasi tiga kali. Nah ini ya. Yesus ingin menyadarkan Petrus. Engkau menyangkal aku tiga kali. Sekarang saya mengonfirmasi tiga kali. Nah ini yang juga sering dilakukan ya oleh para konselor ya. Supaya apa? Supaya kita itu punya kesadaran ya. Caranya membangkitkan kesadaran bagaimana? Ya caranya kita memahami terlebih dahulu masa lalu kita ya. Nah itu yang terjadi ya. Uh, uh, apa ini ketika kita menge mengetahui masa lalu kita seperti apa di sanalah akhirnya terjadi kewaspadaan di sanalah muncul kesadaran juga ya dari situlah nanti barulah ada transfer masih dan disitulah kita melihat uh, ya Yesus mengkonfirmasi tiga hal tentang mengasihi dikontraskan langsung dengan tiga kali dia menyangkal kemudian sebelumnya dia merasa diri kuat. Nah, ini luar biasa ya. Dan kita memang tahu bahwa Yesus itu adalah konselor ya, konselor yang ajaib ya atau penasihat yang ajaib seperti dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat eh, yang ke-6 di situ dikatakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah penasehat yang ajaib. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-9 ya. Saya bacakan saja cara cepat. Uh, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari selama sekarang sampai selama-lamanya kecemburuan Tuhan uh, semesta alam akan melakukan hal ini ya itu dengan jelas dikatakan uh, bahwa Kristus itu juga damai sejahtera ya uh, di situ uh, dan kita juga melihat ya di dalam bagian yang lain Yesus juga disebutkan sebagai uh, apa ini penasihat yang ajaib ya konselor ya konselor A wonderful counselor ya wonderful counselor kalau kita perhatikan di ayat yang sebelumnya di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima di situ sebutkan seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib atau disebut dengan wonderful counselor ya di dalam NASB New American Standard Bible ya jadi jelas Kristus itu pembawa damai, Kristus juga sebagai konselor ya, yang sejati ya, wonderful counselor ya, penasehat yang ajaib luar biasa ya. Yesus sebagai so, uh, apa konselor, dia menghampiri Petrus untuk memulihkan jiwa daripada Petrus. Nah inilah bedanya uh, dunia dengan apa yang dilakukan oleh Kristus ya. Kalau dunia misalnya ketika kita melakukan kesalahan, kita pasti akan dihakimi luar biasa ya. Kita di Cap orang yang kotor luar biasa ya, tetapi Kristus malah bertanya, "Apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan ini mengingatkan kita pada kesombongan Petrus sebelumnya. Luar biasa ya, yes, uh, Petrus merasa diri sombong, kemudian sekarang dia tertegun ya, dia tertegun, dan dia mengatakan, "Engkau tahu, engkau tahu, engkau tahu ya Tuhan." siswa-siswi dan bapak ibu guru seperti yang kita melihat di sana dikatakan engkau tahu engkau tahu itu muncul tiga kali kenapa Petrus memunculkan engkau tahu kenapa dia tidak mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan enggak engkau tahu karena dia sadar Yesus itu adalah penasihat yang ajaib dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia tahu lubuk hati manusia yang paling dalam. Sehingga dia mengatakan, engkau tahu. Engkau tahu segala kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam diri Petrus. Engkau tahu kerapuhan yang ada di dalam diri Petrus. Engkau tahu itu Tuhan. Di satu sisi Petrus itu ingin mengasihi engkau. Tapi di sisi lain, dia itu penakut. Dia nggak berani mengatakan. Dia tidak berani bertindak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Makanya dia mengatakan Engkau tahu Tuhan Engkau tahu Benar Tuhan engkau tahu Bahwa aku mengasihi engkau Aku ingin mengasihi engkau Lebih dalam Tapi secara realita kehidupan Dia tidak mampu Itu yang jadi persoalannya ya Dia tidak mampu Beda ya Sebelum dia uh, Apa ini uh, Yesus disalib Waktu ditangkap Dia sebelum ditangkap Dia berani mengatakan Aku kuat, tapi sekarang dia berubah ya. Aku rapuh, aku rapuh Tuhan. Engkau tahu. Petrus sadar bahwa Kristus tahu bahwa sebenarnya dalam hati Petrus yang paling dalam, ya bahwa ia ingin mengasihi Kristus, tetapi secara kedagingan dia tidak mampu. Seperti yang saya pernah uh, bicarakan di dalam perenungan uh, kapel yang barangkali uh, bapak ibu dan siswa-siswi boleh dengarkan ulang ya terkait tiga musuh ya. Salah satu musuhnya adalah diri kita sendiri, kedagingan kita. Nah, inilah yang terjadi ya di dalam realita kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita perlu waspadai. Dan di sini muncul kesadarannya di dalam diri Petrus ya. Dia sadar bahwa dirinya itu rapuh, dirinya rapuh. Kata engkau tahu ini juga mengindikasikan bahwa Petrus itu takut gagal. Dia takut gagal. Seperti yang sudah ia lakukan, ia berbicara dengan nantang pada waktu itu dan sombong. Tapi sekarang dia tidak berani berkata sedemikian karena dia takut gagal. Dia takut gagal. Dia takut menyangkal Yesus ketiga, uh, menyangkal Yesus tiga kali seperti yang sebelumnya. Dia takut menyangkal Yesus lagi seperti yang sudah dilakukannya, yaitu menyangkal Yesus tiga kali. Bahkan dia takut. Dia mengutuk dan bersumpah buat. Dia tidak mengenal Yesus. Dia takut, makanya dia mengatakan, "Engkau tahu, engkau tahu Tuhan luar biasa." Ya, di sini kita juga bisa melihat, ya Tuhan itu menuntut kita untuk mendengar panggilannya, untuk kita bertobat, serta menuntut kejujuran dari hati kita yang paling dalam. Ya, dan di sini nampak, ya, ketika Petrus di sini dipanggil ulang, ya, oleh Yesus, ketika Yesus menghampiri Petrus di situ kita bisa melihat dia sangat jujur sekali. Sangat jujur sekali ya. Dia berani jujur menyatakan dirinya seperti apa di dalam Tuhan. Kejujuran adalah sesuatu yang penting, itu langkah penting ya untuk mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Meskipun barangkali pahit ya, pahit. Tapi itu penting. Tapi penting ya. Jika kita ingin sembuh, maka kita perlu merasakan rasa pahit itu ya. Rasa pahit itu dapat mentransformasi dan memulihkan ya, memperbaiki dan juga memperbarui hidup kita ya. Inilah alasannya kenapa tiga kali disebutkan ya. Supaya Petrus ingat tiga kali dia menyangkal Yesus. Luar biasa ya. Kalau kita perhatikan juga selain Yesus itu adalah penasihat yang ajaib, Yesus itu adalah gembala agung ya. Ia menjamah hati Simon ya pada waktu itu. Ia tidak layak sekarang dia dipulihkan ya supaya dia itu mau kembali melayani dia. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes uh, pasal yang pertama, kalau kita perhatikan di situ ya, uh, ayat yang ke 41 dan 42. Yohanes pertama, 41-42, dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus yang banyak kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas, artinya Petrus. Kalau kita perhatikan di situ, arti kata Simon itu sebenarnya adalah kasar, gesit, dan tidak stabil. ya. Dan kalau kita lihat, perhatikan rekam jejak daripada Petrus, memang seperti itu ya orangnya. ya. Kemudian menarik di situ dikatakan, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. ya. Petrus itu artinya dia itu stabil ya. Stabil ya, luar biasa ya. Artinya di situ ketika Yesus melakukan pemanggilan di sini ya. Pemanggilan pertobatan ya. Di situ ya. Di situ Yesus sudah berjanji bahwa dia akan merubah atau mentransformasi hidup Petrus. Luar biasa ya. Kalau kita perhatikan juga di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 saya bacakan. Yohanes 13 ayat yang ke 7 sampai ke 8 waktu saat pembasuan Uh, dikatakan demikian. Jawab Yesus padanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Di sini juga menunjukkan jaminan bahwa Petrus akan dipegang oleh Tuhan ya. Bapak Ibu, guru dan siswa-siswi UPH College, Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami banyak badai, tantangan, silih berganti dalam hidup kita, ketika kita bisa melewati itu, jangan sombong. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dengan jujur, karena Tuhan yang memberikan kekuatan, karena Tuhan yang pegang engkau dan saya, sehingga kita masih tetap bisa beriman kepada Dia. Luar biasa ya, jadi mulai dari kita percaya. Atau lahir baru, kemudian percaya, sampai nanti kita mati, dia memegang kita, dia memegang kita. Meskipun kita akan berjalan di tengah-tengah kesulitan, barangkali meskipun kita akan berada di dalam banyak penderitaan, tantangan, dan seterusnya, bahkan mungkin jatuh bangun mengikuti Dia, perlu diingat, Dia memegang, Dia menjamin kita, sampai pada... Saatnya nanti ketika kita bertemu Muka dengan muka dengan dia Perlu diingat selain itu Di dalam proses perjalanan itu Bukan hanya dia memegang Tapi dia merubah Hidup kita ya Dari hari ke sehari Supaya kita boleh makin hari Boleh makin uh, Serupa dengan dia Kalau kita perhatikan uh, Bapak ibu siswa-siswi UPA College Dimanapun kalian berada baik yang online maupun yang onsite saat ini kalau kita perhatikan ya di dalam teks Alkitab secara khusus sebelum kita bisa mengasihi Allah Allah itu mengasihi kita terlebih dahulu ya betul ya kita tidak akan mampu mengasihi dia kalau Allah tidak pernah mengasihi kita terlebih dahulu kita bisa melihat di dalam teks Alkitab bahwa Allah Bapa itu menyerahkan atau mengirim anaknya yang tunggal ya Kristus untuk datang ke dalam dunia untuk menebus kita manusia yang berdosa ini. Dan pada saat di atas kayu salib dia mengatakan Eli Eli lama sabaktani. Alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini adalah bukti nyata kasih Kristus. Sebelum kita mengasihi dia. Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Luar biasa ya. Ini bukti nyata kasih Allah kepada kita. Lantas apa yang kita butuhkan lagi? tidak ada Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan hanya Allah mengasihi lebih dahulu, Allah juga berjanji akan rubah kita ya, mentransformasi. Allah juga berjanji menjamin dan memegang kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-28 dia mengatakan dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Dia akan menyertai kita, engkau dan saya selama-lamanya. Itu adalah janji yang luar biasa yang dia berikan pada kita. Itu adalah tanda kasihnya kepada kita. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, asalkan dia menyertai kita. Itu adalah tanda kasihnya terlebih dahulu kepada kita, apalagi yang kurang, apalagi yang kurang bagi kita. Itu adalah bentuk kasih Allah kepada kita. Lantas, apalagi yang kurang? Tidak ada, kan? tanda kita lantas bagaimana setelah Allah mengasihi kita terlebih dahulu maka saatnya kita saat ini mengasihi dia Allah menuntut kita untuk mengasihi dia caranya bagaimana kita mengasihi dia tandanya adalah kita mengasihi sesama tanda kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama kalau kita perhatikan di dalam uh, uh, waktu Yohanes uh, apa ini Petrus itu mengatakan uh, ya Tuhan engkau tahu dan seterusnya terus Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku nah, inilah kita ya jadi tanda kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama nah, ini diingatkan lagi kepada Petrus ya Petrus sebelumnya itu mengatakan yang lain tergoncang aku tidak nah, itu artinya dia sedang merendahkan sesamanya dia lemah aku kuat dia merendahkan sesamanya sekarang dia diingatkan Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau engkau tahu ada orang yang lemah, maka engkau kuatkan dia. Jika kalau engkau tahu ada orang yang merasa diri kuat, maka ingatkanlah dia supaya dia jujur di dalam hatinya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Petrus, dan itulah yang juga kita perlu lakukan. Ya, jangan merasa diri kuat, iman kita. Mari kita. Bersama-sama sesama saudara seiman, kita saling melengkapi, ya, saling menasihati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika ada teman kita yang lemah, mari kita kuatkan, karena pada saatnya nanti, ketika iman kita lemah, orang lain pun juga menguatkan kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Alkitab: "Mari kita saling mengasihi antara saudara seiman, karena itu adalah tanda kita mengasihi Dia, ya, tanda mengasihi Dia." Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu melalui dia mengirimkan anaknya yang tunggal ya. Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal Kristus untuk kita ya, mati bagi kita. Mari kita saat ini orang-orang yang cinta kepada Yesus, mari kita juga mencintai sesama kita ya. Karena ketika kita mencintai sesama kita, itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Allah. Berarti kita mencintai Allah. Tanda kita mencintai Allah adalah kita mencintai sesama kita. Jangan merasa diri kuat. Mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita adalah saudara seiman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang tata dalam surga, kami menyadari bahwa engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Dan kami saat ini memiliki tugas yaitu mengasihi sesama kami. Karena kami percaya bahwa tanda kami mengasihi Engkau adalah kami mengasihi sesama kami. Tolonglah kami untuk kami boleh saling menguatkan antar satu uh, saudara seiman. Uh, karena kami sadar ketika kami lemah nantinya juga saudara seiman kami yang akan menguatkan kami. Dan ketika kami melihat uh, saudara seiman kami lemah, kami pula punya tugas untuk menguatkan saudara kami yang lemah itu. Kiranya tolong kami untuk kami boleh saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga kami boleh menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, demi Kristus kami serahkan ini semuanya. Amin. Halo siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru UPA College. Uh, pasti kalian sudah mendapatkan berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Mari kita menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang tata dalam jalan surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang boleh ditabur, boleh uh, bertumbuh di dalam iman kami, sehingga kami boleh bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Kami hey, mohon belas kasihanmu Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, sehingga di dalam perjalanan hidup kami kami boleh makin mencintai Engkau di dalam kehidupan kami. Kami hey, mohon belas kasihanmu demi Kristus kami berdoa. Amin. Kau